Meski sejumlah masyarakat masih belum mengetahui terkait analog switch off atau ASO yang akan beroperasi pada 30 April mendatang, namun Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menyambut baik adanya segala teknologi terbaru termasuk ASO. Sutarmiji mengatakan jika Kementerian Kominfo tengah mengupayakan agar seluruh Kalbar dapat menikmati jaringan internet. Menurut Sutarmiji, dengan adanya ASO, tentu akan menunjang perbaikan jaringan internet yang dinilai masih kurang stabil dirasakan oleh masyarakat. Apapun teknologi, apapun itu untuk perbaikan dan kebaikan serta itu harus digunakan. Kominfo, Kementerian Informasi ya, berupaya untuk seluruh wilayah Kalbar itu juga terlayani internet. Itu juga nanti akan menunjang. Tak hanya itu, Sutarmiji memastikan jika pihaknya akan melakukan berbagai cara agar analog switch off dapat dipahami masyarakat dan tidak dianggap hal yang menakutkan. Septa Pontipi memberitakan.